Selamat sore, Pak. Eh. Jualan pasir ya? Jualan roti. Seperti ini kok tanya jualan roti. Nah, iya jualan pasir. Iya. Ini pasir apa, Pak? Pasir kali. Kok pasir kali? Iya, karena ngangkatnya berkali-kali. Oh, kalau pasir gunung? Iya, ngangkatnya berkali-kali. Oh, gitu. Itu. Kenalkan, Pak, saya Kang Noyo. Nama saman siapa, Pak? Mudasir. Mulai dulu saya jualan pasir. Oh, Mudasir, Pak ya. Oh. Iya, iya, iya. Ini pasir buat bangunan ya, Pak ya? Bukan. Buat adonan roti. Duh. Di mana-mana itu maksudnya buat bangunan. Oh iya. Ini per kilo berapa, Pak? Kok per kilo? Saya nggak jual beras. Kalau beras itu per kilo. Saya kasih tahu ya, Mas. Kalau jualan pasir itu di mana-mana jualnya per rit. Oh, per rit. Berapa, Pak, satu rit, Pak? Nggak mesti. Kadang 500, ya 700. Gitu ya. Hasil terus, Pak, ya? Ya gak mesti, kadang ya hasil, kadang ya rugi. Kok bisa rugi? Ya bagaimana gak rugi? Gini siang hari saya ngumpulkan dari sungai. Terus saya pulang, malamnya hujan. Besok saya datang sini, pasirnya udah balik ke sungai sana lagi. Balik di tempatnya ya? Iya. Oh iya. Ya, 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 rugi, Pak ya? Rugi. Ya udah, saya beli satu rit, Pak ya. Satu rit? Dibungkus ya? Dibungkus. Oh. Di mana-mana pasir itu ya enggak dibungkus. Oh. Anu ya, truk ya? Ya, pakai truk. Diantar, Pak ya? Diantar ke mana? Ya di rumah saya. Ya enggak lah. Loh, kok gitu? Mas, saya kasih tahu ya. Gimana gimana? Istri saya saja mau ke pasar, saya enggak mau nganter, kok enak aja saya suruh nganter pasir ke rumah. Sampean. Oh, wong kocok. Itu.